3, 2. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya dari KBN Singaraja. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nurul. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, baik. Nurul, sehat-sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Mohon izin, Pak, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu teman 132. Baik, teman-teman 132, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat seperti semuanya ya? Siap, terima kasih, Pak. Setelah berkeliling atau office tour di KBN Singaraja, bagaimana pendapat Bapak dengan KBN Singaraja? Luar biasa, amazing. Jadi kantornya ini rapi, bersih, dan tertata dengan baik, termasuk fungsi-fungsinya, sangat fungsional kantor ini, dan memberikan aura ambien untuk berkarya lebih baik lagi. Itu yang saya suka dari kantor ini. Ya, terima kasih, Pak, atas pujiannya. Hal itu membuat kami sebagai pegawai KPI Singaraja menjadi lebih bersemangat untuk berkinerja. Oh ya, Pak, ngomong-ngomong tentang kinerja, kan pegawai perbendaharaan itu kan kebanyakan dari sentenial sekarang, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pesan-pesan atau motivasi saran kepada para pegawai sentenial agar lebih berkembang, tapi juga tetap berpegang teguh pada jargon DJBB yaitu handal. Baik, terima kasih, Mbak Nurul. Saya kira teman-teman adik-adik sentenial itu merupakan future leaders. Oleh karena itu, bekerja dengan benar sejak awal, sejak masih muda, itu sangat penting untuk bisa terus memetakan karir manajemen, karir path kalian lebih baik. Pegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, nilai-nilai Anda, dan unlock your potential. Jadi, wujudkan potensimu dalam berkarya. Ya, tidak saja mengembangkan talenta pribadi, tetapi bagaimana itu diwujudkan dalam bekerja yang lebih baik. Siapa? Nah, itu generasi sentenial yang kita harapkan ke depan akan menjadi tanggung jawab lebih besar. Siapa? Mungkin lebih baik juga kita bisa memberikan hal yang baik untuk DJBB, ya, Pak. DJBB handal 2, 3 sampai 3, 3.